5 menit lagi nih mau live. Hari ini lagi ada acara presscon untuk acara Paw Patrol di nanti musikal gitu. Kita Rodrik kebetulan ketua penyelenggaranya, ownernya itu teman saya minta segi jamar avatar. Jadi kayak kita tuh ibaratnya apa ya? Ambasadornya ataupun seperti itulah, tapi kita lebih ke partner aja. Jadi sekalian support juga karena acara-acara family, acara keluarga itu aku support sekarang. Jadi biar avatar bisa dia nggak di rumah kan sekarang paling kan digital kan. Kalau di rumah kan kalau weekend baru ada acara ya, kalau Senin atau Jumat dia kan udah mulai sekolah biar dia ada hiburan aja. Tapi emang avatar lagi seneng apa tuh Paw? Dia suka banyak-banyak kartun-kartun ataupun toko-toko kayak begini, dia suka salah satunya Paw Patrol. Dia juga senang, jadi ya pas. Dia tipe anak yang suka ngoleh-ngoleh mainan. Iya, dia paham punya mainan Paw Patrol ya. Punya beberapa, dan dia juga suka nonton, dia tahu toko-tokonya. Ah, nanti di show ini Ravatar juga ikut tampil enggak sih ya? Enggak, Ravatar enggak tampil ya. Emang kamu ngapain mau tampil? Kan enggak bisa nyanyi. Pengen nonton ngapain, dia nonton aja. Mungkin dia mewakili anak-anak yang lain, kalau saya sama dia mewakili orang tua-orang tua anak-anak zaman sekarang, bahwa sekarang itu kan perkembangan anak tuh semakin maju. Jadi orang tuanya juga harus peka biar dia tahu itu mana yang positif, mana yang baik buat anak, acara-acara atau aktivitas-aktivitas yang positif. Ravatar lagi senang main bola ya. Ravatar suka main bola? Suka. Suka berenang, suka nonton, suka semuanya. Main. Dia lagi aktif banget, jadi kita harus bisa mengarahkan dia gitu. Agar aktifnya dia positif. Nanti bakal bawa keponakan juga nggak pas nonton? Pasti, nanti ajak, pasti. Nanti ajak Caca, ajak Alik, ajak semua ya. Ajak siapa aja? Caca, Kepekia, Salah ya. Jadi ajak semua. Gimana kan udah mulai masuk sekolah lagi ya? Ah, Ravatar udah sekolah lagi deh. Besok sekolah ya? Semangat ya sekolah? Semangat. Suka sekolah kan? Jadi biar dia sekolahnya rajin, tapi juga dia tahu gitu hal-hal ekstra kulikuler di luar sekolah. Maksudnya di luar college yang bagus. Mungkin tipe kartunya Ravatar suka kayak gimana sih? Kayak ini kan kayak anjing-anjing. Sebenarnya dia suka Paw Patrol, suka banyak dia toko-toko yang penting. Kalau orang tua yang penting memang pesannya dari karakter kartun itu didik bagus, ya kita senang gitu. Bagi kita, Pak, ini kan membatasi kayak buat beli mainan gitu, jangan terlalu banyak. Ya pastilah. Ah, kalau mama marah nggak kalau beli mainan? Banyak malah ya. Kalau papa malah? Baik ya, kalau papa baik ya, suka ngasih mainannya banyak ya. Siapa yang suka? Banyak. Oh, papa banyak banget ya. Kalau sama papa biasa dibeliin banyak ya. Beliin berapa sama papa mainan? 5. Kalau sama mama? Boleh enggak? Oh, nah, ini kan tentang apa? Artinya tentang hewan. Ravatar sendiri suka enggak sih dengan hewan? Suka. Saya juga mengajarkan ke anak bahwa di rumah kan ada burung, ada kucing, ada anjing juga, ada banyak ya. Kura-kura, apa kura-kura kan? Apa punya apa aja? Ada apa aja? Blok gubuk. Oh iya, gubuk punya Ari kali, punya saudaranya. Gubuk itu apa, punya apa lagi? Kuda. Burung, terus kucing. Terus kuda. Kuda. Kucing ada. Tapi dia tenanas kan. Ya, biar dia juga mencintai binatang juga. Tapi nanti kita tidak sehat, tapi tetap gembira papa dan mungkin iya sebenarnya mah yang penting apa ya, bisa jaga kesehatan aja. Apalagi kan cuma masalah pita suara aja sih, masalah pita suara ya, nanti sambil diobatin. Nanti kalau ada waktunya memang harus istirahat, istirahat. Mulanya gimana sih? Mengganggu nggak sih anak kita? Ya karena udah biasa sih sebenarnya, cuman kemarin karena dibiasain aja. Maksudnya dulu kan nggak terlalu khawatir, tapi kan nggak hilang-hilang, sore udah 2 tahun lebih nggak balik-balik. Kita memang harus istirahat. Tapi udah pengobatan itu nggak sih, pengobatan untuk kembali lagi? Belum sih, belum pengobatan ini, masih baru cek ke dokter. Kalau dari kaki gisinya udah diinfeksi sama anak-anak untuk sejarah pola, udah pasti lah. Waktu dicek itu kata dokter apa?
Oh, enggak, masih ini masih belum sih, kita juga belum apa ya. Sebenarnya benjolannya itu bukan benjolan di pita suara karena memang overuse gitu. Tapi belum dicek lebih detail lagi. Nanti masih nunggu kabar juga sih kita. Sayangnya masih belum ada waktu buat periksa, ternyata mau coba cek di dokter di Indonesia juga, mungkin nanti mau keluar juga untuk perbandingan aja. Tapi belum karena waktunya masih belum. Dari kapan sih mungkin dirasainnya? Udah lama, udah 2 tahun. Nanti kalau ada kabar terbaru pasti dikenal. Gejala awalnya seperti apa itu, Mas? Ya ini karena suara serak aja, suaranya nggak balik-balik gitu, kayak ya suaranya serak aja terus nggak balik-balik. Suara? Kalau misalnya suara serak terus kan tenggorokan jadi radang terus. Gitu. Suara serak ada itu nggak? Ada apa? Apa? Makanan tantangan gitu? Oh ya banyak, pantangannya sekarang udah banyak. Udah banyak pantangan makanan itu. Pokoknya nanti kalau ada kabar terbaru pasti dikabarin. Ini karena kita udah mau ke Facebooker, jadi kita harus jalan. Thank you. Ini kita lihat, jadi khawatir nggak mungkin. Pasti lah. Nanti. Ayam memang biru, siapa namanya?